Bek PSM Makassar Safaruddin Tahar menjagokan timnas Belanda di Piala Dunia 2022 Qatar. Ia memprediksi peluang tim oranye angkat trofi Piala Dunia sekira 70%. Bek kelahiran Ternate ini mendukung Belanda karena suka dengan gaya permainannya. Negeri kincir angin ini memiliki gaya permainan total football. Apalagi tim besutan Louis van Gaal memiliki skuad mentereng. Namun di antara pemain tersebut, Safaruddin Tahar menilai Memphis Depay, Virgil van Dijk dan Frenkie de Jong bakal jadi pemain pembeda. Kendati demikian, Safaruddin Tahar mengaku Spanyol akan menjadi lawan berat bagi Belanda. Tim besutan Luis Enrique itu bisa saja menghentikan ambisi Belanda untuk raih Piala Dunia untuk pertama kalinya. Belanda akan memulai perjuangannya di Piala Dunia Qatar saat lawan timnas Senegal di fase grup A. Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Al Tumamah Stadium, Senin 21 November 2022. Selain Senegal, Virgil van Dijk CS akan melawan tuan rumah Qatar dan tim kuda hitam Ekuador.